coba lihat teman-teman. Nih ikannya sekarang semakin banyak nih. Wah, ikan dia memang nih. Kita panen sekarang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi nyari di jala yang sudah dipasang, yaitu jala yang pertama. Lanjut. Wih, babon. Mantap. Wow, gak kelihatan, coba lihat. Set babon semua ini memangnya. Nah ini jala yang pertama ya teman-teman. Jala yang pertama kita pasang tadi. Nih, sekarang sudah mulai bermunculan tutus kajang. Tutus kajang terus. Wuh, ini banyak banget nih. Ini sekeluarga. Satu keluarga tutus kajang kejebak di jala yang pertama. Ini kayaknya ikan gelang macan sih, Mang. Namun bahasa nasional lama, ikan gelang macan katanya. Merenat. Cuman kalau di sini tuh namanya tutus kajang. Semuanya tutus kajang. Sudah dapat 7 ekor di jala yang pertama. Ini gitu loh, Pak. Lugu. Bisa gua lauk nggak kayak gini? Beres ini kene. Di tongoh ra. Oh, ini ieu panen tehnya. Nah, jadi teman-teman, tadi kita sudah panen di jala yang kedua dan sekarang kita saatnya panen di jala yang pertama nih. Nih ikannya baru pada keluar atau pada pergi dari arah sana ke arah sini nih. Oke, teman-teman. Nih, coba lihat angkatan keempat. Nih didominasinya sama ikan tutus kajang, yaitu di jala yang pertama yang dipasang sama si Mang Danu tadi. Dan kita langsung unboxing lalu dimasukin ke jerigen seperti biasa. Wuh, mantap betul. Masukin, Wai. Bursut ke. Wow. Super. Ini tutus kajang semua ya, teman-teman. Mantap. Jadi kita tuh sudah sekitaran 2 minggu lah tidak berburu ke laut sini sama si Mang Danu, dan sekarang masih dikasih kesempatan kita untuk berburu, dan alhamdulillah sekalinya berburu kita mendapatkan tangkapan atau buruan yang banyak. Mantap. Banyak banget. Nah, coba lihat. Panen lagi nih, tutus kacang. Asyik jadi nih. Tijak guys ya. Nice. Ini kan jadi kita. Iya, guys. Gede cain aja. Gede doi. Tapi emang ya. Lepas dulu. Benar. Nah, ini 3 nih, Mang. Badak tim man jaringna loh. Langsung 3 ekor. Ngerocok ke hirup kan, Mas. Dan, Mas? Lauk hirup ngerocok. Beda aja lauk pai.
banyak ternyata. Nah, di belakang juga ada satu. Coba lihat, nah ini sekali tangkap nih, ini ketangkepan yang ke-6 mungkin, yang ke-6. Dan cukup lumayan banyak, kita dapat 10 ekor. Dan di sana juga ada satu lagi nih, yang kejebak. Coba lihat teman-teman, ini ikannya sekarang semakin banyak nih. Wah, ikan dia memang nih. Kita bisa dengar kalau sedikit tua. Hei! Ayo. Oke, kan tunggu. Ah, simpan caca pitna, sok kulai caca anak deui. Coba dia kita panen sekarang, teman-teman. Barada dulu emang. Super. Cing lamang orang video lamang. Kok wae api kan wae? Kan wae. Wow, gelang jeruk. Mana? Oke teman-teman, jadi barusan kita sudah angkat jala yang ke-1 sama yang ke-2 yang ada di sebelah sana, dan alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan banyak banget ikan yang tertangkap di jala. Dan terakhir nih, ada lagi satu jala yang kita pasang, dan itu tepatnya di sarangnya emang ya? Tepatnya itu di sarangnya ikan. Mudah-mudahan di jala yang terakhir kita mendapatkan ikan yang banyak. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman, kita lihat jala yang terakhir. Mudah-mudahan di sana banyak ikan yang tertangkap ya. Dan biasanya kalau langsung di sarangnya pasti akan banyak banget yang kejebak. Mudah-mudahan saja. Nah, sekarang sudah surut ya airnya. Kalau tadi tuh di sini airnya besar sekitaran satu dengkul lah, sekitaran satu dengkul, dan sekarang sudah surut. Ah, ayo, Mang. Ayo. Wih. Nir. Wow. Mantap. Oke, teman-teman, kayaknya kita panen lagi. Wah, nih. Jeruk. Buset. Mantap. Gelang jeruk nih. Kalau dari tadi di sekitaran ombak kita hanya mendapatkan beberapa ekor ikan gelang jeruk, dan di sini kita sudah mulai mendominasi ikan gelang jeruk. Wih, tinggal hilang, Mang. Kayak gurame ini. Ikan apa tuh, Mang? Ikan namanya sayuran. Ikan gelang sayuran nih, kita dapat babon. Mantap, masukin, Mang. Wih. Ih, robah euy. Ih. Robah, Mang. Wah, tapi seperti biasa ya, di sini juga tutus kajang. Kajang ya, sarang tutus kajang ini sarangnya. Sarang tutus kajang. Kan dilepas nih. Ih, mantap. Oh, udah kelamaan ini. Parah ya, Mang? Hah? Ini lupa itu. Ngebarak. Sarang. Gokil. Jadi teman-teman, kita sudah beberapa kali ini ngejala ikan, mungkin sudah keempat kalinya, dan ini yang terakhir. Sudah 2 minggu kita tidak ngejala, dan alhamdulillah hari ini kita panen ya, Mang ya? Panen. Wow, nih masih hidup. Oke, masukin. Wih, nih tutus kajang. Wah, wih, tutus kajang hukulnya. Nah, ini ikan primadona nih. Nih, ikan gelang jeruk. Tercekik ini, mati.
spayanya pilateuing. Nah, jadi teman-teman ini tuh jala yang tadi kita pasang. Jadi di diaminnya itu sekitaran 2 jaman lah dan ikannya sudah coba lihat. Gokil. Wah, gimana, Wai? Mantap. Ya. Ih, mantap. Nah, coba lihat teman-teman. Di sini juga kita tadi sudah mendapatkan banyak banget noh ikan. Lalu di belakang juga lihat, Wai. Nah, ini di sini juga banyak banget nih. Yang pertama. Coba lihat, Wai. Jaring yang pertama. Tuh, jaring yang pertama, jaring yang kedua, dan ini jaring yang ketiga. Dan yang ketiga tidak kalah banyak ya, teman-teman. Pada mati ini. Tutus kajang, tapi masih ayahnya nu hidup, nu anyar meureun. Iya, nu anyar. Nah, teman-teman, tempat-tempat seperti ini nih cocok banget ketika kita ngejala atau ngejebak ikan. Namun targetnya atau poinnya itu kebanyakan ikan gelang jeruk sama ikan gelang tutus kajang. Mantap. Mantap. Nah, ini namanya ikan gelang jeruk. Nah, ini ikan primadona nih. Gelang jeruk ini. Gelang jeruk. Lihat nih. Wih, banyak. Oh, coba lihat. Panen, panen. Panen. Nah, itu juga ada yang bilang panen katanya. Ah, mang lepas dulu, weh. Nah, tutus kajang. Nih, masih banyak teman-teman dan lumayan cukup panjang nih. Ini jala ketiga nih, cukup banyak banget ya kita mendapatkan ikan tutus kajang. Bahkan ini kita nyampe sih dapat 2 sampai 3 kg. Tuh lihat tuh. Oh, putih tuh, coba lihat. Banyak banget. Wow. Nah, ikan gelang jeruknya nih. Wow, ikan primadona. Mantap. Lobanya emang gurayotin lah, Mang. Nah, coba lihat tuh. Tuh. Pokoknya burit teh. Pokoknya hari ini kita panen ya, teman-teman. Ini panennya itu luar biasa ya. Tidak nanggung-nanggung. Langsung kita mendapatkan satu karung ikan. Ikan gelang jeruk sama ikan sayuran juga ada sih. Wow. Nah, itu ikan gelang jeruk lagi tuh. Jeruk. Ah, weh, kalah geus ripu ieu nyokotan. Nah, ini ikan tutus kajang nih. Masih hidupnya, Mang. Masih hidup. Baru ini. Wow. Baru masuk kayaknya ini. Baru kejebak. Mantap. Nah, dua. Wow, nah ini adik kakak nih, cuman udah tua. Mungkin ini sepupuhan nih. Sepupuhan. Wow. Tuh, dulurnya ini kayaknya. Nih. Itu termasuk jumbonya, Mang, ya? Iya. Nah, ini jumbo juga nih. Mantap. Oh, masih hidup ya, lepas nih. Ih, naon loba tutus kajangnya di dieu mah, guys? Kajang. Nah, gelang jeruk nih. Nah, itu ikan gelang tatamalan. Nah, ini ikan primadona lagi nih. Wow. Ini jarang-jarang nih kita mendapatkan baronang babon. Banyak. Lauk naon eta, Mang? Gelang sayuran ya? Sayuran. Nah, ada ikan gelang sayuran juga nih. Kayak gurame. Nah, ini ikan gurame laut nih. Wow. Mati. Nah, wih, tuh ikan dilepas nih. Nah, masih hidup teman-teman. Tapi di sini juga ada yang sudah mati juga. Kalau ikan baronang atau gelang jeruk itu cenderung matinya, Mang, ya. Ditinggal 3 menit juga langsung mati. Tapi kalau tutus kajang itu kuat banget dia. Wow. Walaupun sudah lama, tetap masih hidup. Nah, ada yang sudah mati juga nih. Wow. Ini namanya ya teman-teman, panen berlebihan nih. Tidak ngasih orang lain. Dihabisin.
Oke teman-teman, karena hari sudah semakin sore, ini sekitaran jam 5 lah, jam 5 sore. Dan di sini kita sudah beres berburu. Di belakang ada si Mang Danu, lalu ada si Dinar juga. Dan kita akan review atau unboxing ikan penghasilan kita hari ini, sekalian bagi-bagi. Oke, kita coba lihat. Nih. Wuhuy. Mantap. Nih. Ya. Kill. Nah, ini juga ada nih sekarung. Sekarung. Wow. Mantap. Ambilin ini, ambilin. Nah, itu nih. Ini tidak kalah banyak nih. Gila, gokil, super. Mantap. Mantap, mantap. Nah, ini kita dapat babon tadi nih, ikan gurapu. Gokil. Oke teman-teman, cuman segitu saja petualangan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.